Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sana saja nih, lagi 5 hari expired, kena kecam bagi susu hampir expired percuma. Ini jawaban wakil Nilova. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih. Tular di media sosial, orang ramai menyerbu gudang Nilova yang mengeluarkan susu keluaran selebriti terkenal Nilova yang terletak di Meru, Kelang. Dekat Nilova telah membuat infak dengan memberikan susu secara percuma kepada semua orang, tak kisah nak ambil berapa banyak kotak susu sekalipun. Guys, korang tengok ni, beratur panjang weh dekat Kelang. Mula-mula aku tak tahu tau, tapi patutlah beratur. Tengok ni, Nilova bagi susu free. Bawa je kereta, berapa-berapa pun muat masuk je dalam kereta guys. Tengok ni, beratur ramai gila. Semalam aku pergi, sumpah tak percaya tengok. Kereta Hilux tu dia muatkan 200 kotak. Selagi muat ambil. Free. Kalau tak, harga dia satu kotak 108. Tapi Nilova tengah buat infak. Korang boleh pergi ambil dekat Kelang, okay? Dekat dia punya warehouse setiap hari. Berdasarkan video yang tular, korang boleh tengok sendiri betapa panjangnya barisan orang beratur nak ambil susu Nilova. Yelah, barang percuma siapa tak nak kan? Tapi ada yang mengatakan susu yang diberikan secara percuma itu dah hampir nak tarikh expired dan rata-rata mengecam tindakan yang dilakukan oleh syarikat tersebut yang beri percuma susu yang nak expired. Laporan defekat yang telah menghubungi wakil Nilova sumber memberitahu bahwa susu itu memang sengaja diberi secara percuma kepada orang ramai. Menurutnya, perkara ini menjadi isu apabila ada pihak yang mengambil susu tersebut dengan kualiti yang banyak dan menimbulkan isu susu dah nak expired. Kalau setiap orang mengambil susu tersebut dalam bilangan yang sedikit, ianya tak menjadi masalah kerana boleh habis sebelum tarikh lepas. Susu yang diadakan secara percuma itu difahamkan mahu dihantar ke China, tetapi disebabkan PKP yang berlaku kerana pandemik COVID-19, perjalanan ke sana terkantun. Demi mengelakkan pembaziran, Nilova membuat keputusan untuk menyumbangkan semua susu tersebut kepada orang ramai. Semoga murah rezeki bagi susu secara percuma pada orang ramai. Harap netizen dapat bertenang, orang berbagi percuma tu. Korang janganlah nak pecah-pecah. Betul tak? Dah tonton sampai habiskan atau tak pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.